silakan dulu biar minyaknya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-teman semuanya. Hari ini kita mau goreng keripik pisang ya. Ini pisang yang sudah diiris-iris. Dan ini garam. Nah, ini air garam ya. Tangan sudah bersih ya, teman-teman. Ini air garam. Ini tadi sudah direndam dengan air, dengan ini nih, soda kue ya, pakai. Nah, aku mau tirisin. Ini aku pindahin ke air garam. Nanti sedikit-sedikit. Kita angkat sedikit-sedikit. Ke air garam kita rendam sedikit-sedikit ya. Sudah dikasih air garam baru kita goreng. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Kita diamkan dulu sebentar. Oke teman-teman, minyaknya sudah panas ya. Kita coba dulu. Nah, kita bisa masukkan. Boleh kita bolak-balik ya. Boleh kita aduk-aduk biar dia matangnya merata. Ini udah mau matang tuh, suaranya juga udah beda. Biar dia nggak gosong separuh ya. Jadi dia matang semuanya rata. Warnanya biar sama. Oke. Ini sudah mau menguning ya, jangan sampai digosong. Nah, sudah seperti ini, kita bisa angkat. Tuh, suaranya juga sudah beda ya, udah tuh, sudah mulai sepi. Nah, sudah bisa kita angkat. Nanti proses warna kuningnya ada di luar ya, kita angkat dulu. Oke. Oke, kita mau lanjut lagi ya. Kita pindahkan dulu biar minyaknya turun. Oke bunda-bunda, seperti inilah keripik pisangnya ya. Ini yang dijamin renyah, cantik lagi warnanya. Nah, tidak gosong. Walaupun warnanya seperti ini, tapi dia renyah ya. Kita boleh cobain. Pokoknya enak. Kita cobain lagi ya. Enak sekali ya. Apalagi kalau kita buat sendiri ya.